Tetapi kita dengarkan juga pendapat Cik Saiful rumusan berkaitan topik kita pada hari ini. Dah dengarkan pendapat daripada rakan-rakan Cik Saiful, tadi. Pembuka kepada rumusan Cik Saiful ni. Lelaki ni betul ke kadang dia panik bila nak kena tukar lampin anak? Pun ada juga. Alamak. Silakan. Baik. Farin, cuma satu je lah Farin. So, kita kena terima hakikat bahawa rancangan ini adalah wanita hari ini. So, kita kena lebihkan wanita. Terima kasih. So, baik. Dalam situasi, kita dah bincangkan tadi tentang cara berfikir. Yang kedua ni dalam keadaan situasi. Bagaimana kita melihat tindakan seorang lelaki ataupun seorang wanita tersebut dalam keadaan ataupun situasi yang tertentu, dalam keadaan yang emergency dan sebagainya. So, saya mengambil contohlah Fiza dan juga Farin ya. Dalam keadaan situasi yang sekarang, panik yang sekarang, yang mana bila mana kerajaan buat pengumuman hanya satu sahaja ketua ataupun isteri rumah yang dibenarkan untuk pergi ke pasar sebagai contoh. Ini kita ambil contoh. Betul. Itu merupakan satu situasi yang panik sebenarnya, satu yang sangat emergency. So, cuba kita lihat, orang perempuan tolak trolley masuk pasar selamba je. Cuba tengok orang lelaki. Terbelik-belik. Ini cangkung ke sawi? Ini kobis ke bayam? Kan. So, dan saya juga memerhatikan bila mana saya adalah antara lelaki-lelaki yang kena pergi ke pasar untuk membeli keperluan dapur. Maka lihatlah rakan-rakan saya yang terpaksa membuat video call, ambil gambar. So, sudah pastinya keadaan tersebut kita dapat lihat bahawa orang perempuan tiada masalah. Maka mereka cepat untuk mengadaptasikan situasi tersebut dengan keadaan diri mereka. Berbanding dengan lelaki yang saya tak kata dia lambat, tetapi dia mengambil masa sedikit untuk dia menyesuaikan keadaan tersebut. Dan kalau dalam situasi itu di luar rumah, tetapi kalau di dalam rumah, Fiza, Farid, saya yakin dan percaya orang perempuan tiada masalah untuk menyelesaikan urusan ataupun kerja-kerja rumah berbanding dengan orang lelaki. Kenapa? Sebab orang lelaki dia jarang-jarang buat kerja rumah. So, bila mana dia terpaksa dan dipaksa Farid untuk membuat kerja rumah, maka pada keadaan itu kita dapat lihatlah bagaimana hasilnya. Dan of course lah, seorang wanita dia boleh memberi rating. Bagi seorang isteri, dia boleh memberi rating kepada pasangan dia, suami dia, daripada 0 sampai 10, berapakah markah yang sepatut dan selayaknya untuk pasangan anda perolehi. Dan saya tertarik dengan apa yang Siti cakapkan tadi. Lelaki ini dia cepat belajar dengan wanita. Dia cepat belajar dengan wanita. Dan saya percaya rahmat ataupun hikmah di sebalik apa yang terjadi, keadaan emergensi yang melanda negara kita pada ketika ini. Saya yakin dan percaya sebenarnya orang lelaki pada ketika ini banyak belajar daripada orang wanita dalam soal menguruskan rumah tangga. InsyaAllah. Setuju. Okey. Saya lengkap menanggapi. Okey. Cik Saiful, terima kasih di atas rumusan tersebut. Tetapi Cik Saiful juga ada sesuatu yang nak diwar-warkan kepada penonton wanita hari ini. Silakan. Okey. Kepada penonton yang mungkin merindui, merindui untuk secara live bersama saya ataupun bersama dengan Datuk Betul Haji Fadilah Gamzah, so anda boleh hubungi nombor tersebut untuk kita bersama-sama ataupun untuk kita hadir ke dalam rumah anda kan, secara Skype ataupun Zoom, yang mana anda boleh berbual dengan kami, insyaAllah, dan boleh hubungi nombor tersebut. InsyaAllah kami bersedia untuk membantu. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Cik Saiful. Sama-sama. Di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat itu tadi. Terima kasih banyak-banyak. Fiza, nampak awak punya senyuman lain macam lah, Fiza. dia tak panik, dia tenang je hari ini. Okey, dan itulah yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Terima kasih, Cik Saiful.